Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Om John Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam usek, esek dari Blitar Utara. Oke dulur, di kesempatan di video pada kali ini habis mandi dulur, kemudian makannya keripik tebon ini dulur. Nah, ini habis mandi, ini sarapannya kering ini lur. Ini ada sumarijah ini lur. Alhamdulillah kemarin pada hari Minggu itu sudah birahi lagi dan sudah di B. Semoga saja sekali aja jadi lur. Lur. Nah, ini makannya tebon jagung kering. Dan ini ada bibit markunyil. Kemudian ada akad wage ini lur. Untuk akad wage ini jantan. Ini untuk akad wage ini sedikit trouble ya lur, karena apa? Terindikasi ini cacingan lur, ini sudah proses pengobatan. Semoga saja cacingannya segera sembuh, pertumbuhannya biar lebih cepat lur. Ini kita coba lihat dari sini lur ya. Angkat lagi. Ini untuk kaki-kakinya jos ini lur, sebenarnya lur. Cuma karena cacingan, ini kaki-kaki dari akad wage ini terindikasi ini lur, karena apa, ini perutnya turun jembling, ini biasanya cacingan ini. Untuk cacing hatinya sudah masuk, kemudian juga untuk obat cacing yang oral itu juga sudah diberikan lur. Semoga aja lekas sembuh, tapi ini sudah ada perubahan sedikit lur, enggak terlalu turun untuk perutnya si akad wage ini. Nih, kemudian ini ada betina ini limusin, ini juga jos panjang, calonnya tinggi. Kemudian untuk kaki-kakinya juga oke ini lur. Ini posisi dari belakang, ini masih kurus lur ya, masih tipis untuk pantatnya di akad wage. Olahraga ini lur. Ini udah lama nggak mandi lur, karena repot. Hari ini mandi biar seger. Lur. Lompat-lompat, badannya seger. Jadi ini untuk si sumarijah, habis dimandikan seger, olahraga dianya lur, lompat-lompat ini lur. Ini nggak bisa begitu bersih ini lur, karena udah lama nggak dimandikan, cuma dibersihkan kotorannya, jadi ya masih banyak yang kotor di badannya. Nanti kalau udah berapa hari dimandikan bisa bersih ini lur. Minta doanya dulurku, semoga IB Sumarijah hari Minggu kemarin, hari Minggu yang lalu ini bisa jadi cukup sekali lur. Semoga aja nanti prosesnya lancar. Dan banyak dulur-dulur yang bertanya kemana pendetanya sumarijah. Ini pendetanya mati karena memang dari awal kelahiran itu udah tidak begitu normal ini lur. Berdirinya lama, lemas itu lur untuk pendetanya.
Semoga aja nanti anak Semarejah yang berikutnya bisa lancar ya Lur ya. Mohon doanya Lur. Ini si bibit bibit. Dan ini ada akad lagi. Seharusnya ini pertumbuhannya sudah jos ini Lur, cuma ya kemarin terindikasi adanya cacing, jadi perutnya agak membuncit. Sarapannya garingan Lur. Pelan-pelan, pelan-pelan nih. Nah ini suasana pagi hari di kandang sapi sederhana Om John Ngaritan. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dulur supaya Om John menjadi semakin semangat dan juga channel ini bisa semakin berkembang dulur. Bagi dulur-dulur yang suka dengan Om John Ngaritan dengan video-videonya, jangan lupa share ke sosial media dulur-dulur semua supaya makin banyak sedulur-sedulur yang bisa join atau berbagi informasi, berbagi pengalaman dalam beternak sapi bisa melalui kolom komentar dulur. Jika selama ini mungkin ada kesalahan dari Om John mohon maaf Lur. Mungkin kata-kata yang tidak sopan atau kurang enak didengar tanpa kesengajaan, Om John mohon maaf. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Lur, dan juga lancar usahanya. Kemudian bagi yang beternak sapi selalu lancar dalam beternaknya, tidak ada kendala, los tidak pakai rewel. Kemudian dulur-dulur yang minat untuk memelihara sapi, semoga saja niatnya segera terwujud dulur. Dan bagi-bagi dulur-dulurku yang ada di rantau, yang ada di Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, yang masih merantau dan nantinya ingin beternak sapi, semoga pekerjaannya di sana lancar, nanti pulang bisa bangun kandang dan juga pelihara sapi dulurku. Oke dulurku, semangat selalu. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.